Menjelang hari raya Besar Keagamaan, dalam hal ini hari raya Natal, kemudian untuk menjelang tahun baru tahun 2022 ini, kami di Perum Bulog Cabang Manokwari ini sudah menyiapkan, bahkan ini dari jauh-jauh hari sudah kita siapkan stok yang cukup aman untuk 3 bulan ke depan, bahkan stok yang ada saat ini. Yaitu stok yang ada komoditi beras medium itu sebanyak 1000 ton. Kemudian pada minggu ini juga akan masuk itu sekitar 1500 ton. Jadi totalnya nanti kan sekitar 2500 ton. Dengan ketersediaan stok yang ada ini itu bisa sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi masih relatif aman untuk ketersediaan stok kita untuk melayani masyarakat di Manokwari dan sekitarnya Manokwari Raya. Di samping stok komoditi beras ini, kami juga ada stok komoditi lain, bahan pokok yang lain seperti gula pasir. Itu ada sebanyak 76 ton. Kemudian minyak goreng ada sebanyak 9.000 liter, kemudian tepung terigu ada sebanyak 30.000 kilogram atau 30 ton. Nah, di samping itu juga ada komoditi beras komersil, beras premium, itu ada sebanyak 112 ton. Nah, komoditi-komoditi ini kita persiapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi menjelang hari raya Natal ini kita siap gelontorkan ke masyarakat tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Mungkin jadi, bisa dibeberkan harga-harganya, Bu? Iya, kalau untuk beras medium sesuai harga eceran tertinggi itu Rp10.000 per kilogram, kemudian beras premium itu Rp11.000 per kilo. Kemudian minyak goreng itu 18.000 per liter dan tepung terigu itu Rp10.000 per kilogram dan gula pasir itu 12.500 per kilogram. Jadi harga kami sangat terjangkau bila dibandingkan dengan harga yang saat ini beredar di pasaran. Ya. Untuk bersama mendukung tim inflasi pengendali daerah dalam rangka Terima kasih.
Thank you.